nó cần lớn. Minta tidak saking gurumu. Aima tegese utawi ucapan yaqulu kang ngucap ngamalin sir Nabi bapakku kalau kau minta orang-orang kasih dia kaummu itu kau minta illa mislama disebut yang sebenarnya ucapan berkolakan teman-teman wis ngucap dirusuli maring para utusan dulu-dulu sobat kufaru kaumim orang-orang kafiri kaumi harusul bayani dengan kalimat disangin bila-bila kalimat al-mu'diyati kang menyakitkan kang lara akhir wal mata ini lah bila-bila penyakit bila-bila penyakit bintu dengan bila kita al-mujalati yang di turun lagi jadi artinya ucapan yang mencaci maki kepada kamu itu adalah seperti halnya ucapan yang dilontarkan kepada rasul-rasul terdahulu. Maka sabarlah. Contohnya. Inna rabbaka sa'amani pengalaman itu iku lalu makfiratin ketidakkan kagungan ampunan din muhiddi nambarin wong-wong kan bener wong itu bener akidahnya masih pernah ngelakuin dosa ini bakal lebih sepuluh. Innallaha sa'alumina Allah inna rabbaka ya ikuna zumafiratin yakti kami ngampuni dikuna hakikin mari orang-orang yang benar wadu ikobin wantekan dueli siksa alimin kan melarakan kepada siapa lil mubtilina mari orang-orang yang berpaham batal orang yang salah. Pafawis maka masalah dan sira hadal amro ini kita perkara itu kamu bila Allah no pasrahkan inalai kepada Allah Ta'ala wastahilan ketunggu lo sira sibuk lo sira bima kelawan wakani berkara ubir takang wisti bila sira bila Allah. Ada orang yang dipenjara, maksudnya. Walau utawi ma'umirka, jadi kamu gak usah gubrisan bila Allah serahkan itu kepada Allah, dan kamu terus sibuk melakukan perintah-perintah Allah. Walau utawi ma'umirka, ikut tablighu, tablih nyampe agen ajaran wasta'awati dan mengajar bidang lelitanya kepada Allah. Walau jalanahu anamun dadakan insun ing Al-Quran ayah hadha zikwa tegasa ingin di Quran Quranan ing Al-Quran Al-Jaliyan kan berbahasa ajab berbahasa non-Arab
Langkau lubung keriting mencap sama kupar. Engkau baru mangga, orang kafir mangga. Laulah fusilat, do iyo dijelasake. Apa ayat tu ayat-ayat Quran. Ayat lima kecil kenapa? Lalu aku silat ayat tu. Ayat lima dikasih kerana apa? La bujinat ya, orang dijelaskan ke apa ayat itu, ayat-ayat Al-Quran bilisan yang kawan bahasa nafamu kan paham sebab itu bu'in lisan. Jadi orang kafir itu ya karena memang enggak blekono enggak ke vokal itu ya. Mengapa Quran itu kok enggak diturunkan? Nah, maksudnya begini, Quran diturunkan pakai bahasa Arab, orang kafir enggak mau menerima, nolak. Sekarang andai kata Quran diturunkan dengan bahasa non Arab, pasti mereka akan komplain gitu ya. Mengapa Quran itu enggak dijelaskan ayat-ayatnya itu dengan bahasa yang kami pahami, bahasa Arab gitu. Quran gitu. A'jamiyyu wa Arabi. A'jamiyyu ana ta iku Quran yang bahasa ajam ya. Quran yang berbahasa ajam. Wa Arabiyun lan Rasul kang bangsa Arab gitu. Jadi andai kata Quran diturunkan dengan bahasa selain Arab, pasti mereka akan ngelokno juga. Kenapa Rasul lewat Arab, Qurannya kok non Arab kan gitu pasti. Sekarang diturun ke Arab, katanya itu adalah syair, katanya itu karangannya kan gitu. Nah, bila karena dia tinggi itu. Dasar bawel itu. Orang kafir itu bawel. Ayat kalamun a'jamiyun tegesi anata itu kalam kang bangsa non Arab. Tapi wa rasulun lan utusan Al-Mursalun ilaih utawa wong kang diutusi Arabiyun kang bangsa Arab. Masa iya Qur'annya bahasa ajami tapi Rasulnya atau kaum kaumnya Rasul itu kok bahasa berbahasa Arab. Wal makna temaknanya ayat Al-Jami wa Arabi iku inna satemen insun Allah iku lau anjana menurunaka insun hadha Qur'ana ing ikungkaan bilu khatil ajami kelawan bahasa ajam dulu ya. Dulu dalam Torah itu kan bahasa apa? Suryani kalau itu berbahasa Ibrani gitu. Coba ambil kata Quran bahasa dia bahasa Ibrani diturunkan kepada Nabi yang bangsa Arab ya tanpa mencak-mencak gitu. Hai anak saat menengsun iku lalu anjana lama dulu nak insun hadal Qur'an yang ikilah Qur'an bila katil ajam iklan bahasa non Arab lakana mengkoyot di ono iku lalu mengkoyot di kufar
apa yang guru yang mengucap sopo kufar. Kalau Quran itu juga bahasa non Arab. Kaifahani kaya ngopo arsalta ngutus sopo penjenengan al-kalam al-arabiyah yang jauh kan berbahasa non Arab ilal qawmi marim kaum al-arabi dan bangsa Arab. Waya sihulan patilah sah atau pasti benar lawan dari kufar. Apa yang kudu yang tak ucap sama kufar kudu bunabi makin nanti mimma taduna ilaih. Kalau Quran bukan bahasa Arab pasti mereka mengucap dan ucapannya bisa dibenar tak mengucapi ya sihku benar lawan dari kufar. Apa yang kudu yang tak ucap sama kufar kudu bunah utawi hati ini kita ikuti akhir nanti yang dalam pira-pira tutup imam jadi bergoro kata orang kangen tak sempat sampai sang bodoh ucap sempat sir kata orang kangen tak sempat sir naik kita ilai maring ma kalau Qurannya bukan bahasa Arab mereka bisa saja mengatakan bahwa hati kami tertutup karena kami tidak ngerti bahasanya kitab yang diturunkan gitu. Tertutup aimin hadzal kalam tegese sange ikilah jauh jauh Quran. Wafi adanina lalikan dalam pirapel kuping kita wakrun utawi sumpet sumpel ini zamin ngajar dalam alamnya Al-Quran lana bahamu orang paham sampai kita buing Al-Quran malah begitu lan orang bisa meliputi meliputi itu penguasa sebagai kita gimana lana nani Al-Quran walama anjala terjalan yang nurunaki sampai nyusun ada kita apa yang ingin kita Quran hidup setil Arabi kelan bahasa Arab wa antum hali utawi sirakabe itu min ahli hadhi luhat tangi ahlinya ikilah bahasa Arab pakai monggo iku kaya apa yungkinukum mau ngangagat in sila kabe apa iddi'au anakku lubikum ngaku-ngaku tak temani antine sila kabe itu fi akin natin yang dalam aling-aling ing dalam aling-aling minha sangke hadirin lewat jadi sekarang kata Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab bahasamu sendiri maka kalau kamu mengatakan bahwa telinga kami ini tertutup untuk mendengarkan Quran itu merupakan kata-kata yang sama sekali tidak benar. Lu wong wis diturunke dengan bahasamu sendiri. Kok bilang katanya telinga kami tertutup. Panjenengan bawel.
ini Quran ya. Jadi pakai logika yang sangat canggih gitu. Waktu di alam diwaca apa akjamiyun alam ibarin ini atasnya ngabarake. Jadi kalau tadi kan istidham akjamiyun walabi, tapi yang ini baca akjamiyun enggak pakai hamzah istidham tapi kalam khabar. Yang nang Quran langsung temani Quran itu akjamiyun berbahasa non Arab. Walau mutakalim muhalil tayo kang berbicara, kang berbicara. Walau mukoto bulan wong kang dijauh yaitu Nabi itu Arabian berbangsa Arab. Kita artinya kalau dibaca akjamiyun Arabi berbahasa ajam Qurannya Arab topane Arab topane Nabi ini gitu. Itu andai kata Quran diturunkan dengan bahasa non Arab, nanti orang kafir akan bilang ajamiyun wa Arabi berbahasa ajam apanya Qurannya Arab Nabi-nya gitu. Mereka akan menjadi kira pakai A tapi kalam khabar. Waya jisulan menang apa ayyurada yang tadi tersangkan apa hella khusirat. Hella khusirat mbak iya dijelasake apa ayat itu ayat-ayatnya Al-Quran. Iya sekarang jelasake pajuila mongka didadiakan apa bakdula setengah ayat dulu, ayat Al-Quran ajamiyan yang bahasa ajam diambil ajami untuk memberi paham orang ajam wabak dua orang setengah ayat di Arabian yang berbahasa Arab diambil Arabi kanggo mahamake wong Arab gitu ya. Atau usulnya orang kafir itu Mbok jauh Quran itu sebagian Arab untuk dipahami orang Arab, sebagian bahasa Inggris sebagainya dipahami orang Inggris. Yes. Kul dawah sirat Quran ayat Quran dilalina amanu bagi orang-orang yang beriman iku hudan menjadi petunjuk. Dia nubuhkan dalam Quran itu dalil yang bertunjuk kelihatan ada sekiranya-kiranya kebagusan wayursi jalan mudraki apa Quran ila kulli sa'adati maling sekabian kebahagiaan wasifah yang menjadi obat Quran itu obat ya obat batin ya obat obat lahir badan. Sekarang kan usul obat itu rukyah ya. Jogja itu semua itu bisa untuk mengobati ada yang pakai cara Quran ditulis ya di kertas atau di piring pakai speedball nanti disiram muka air terus tulisannya digosok-gosok nanti airnya itu diminum itu untuk apa ya. Ada juga
sendiri. Jadi obat dia nak kalau ada temani kelakuan, iku ida amkanah menanyakannya mungkin ingkufar opo al ihtidau ngalap pitutuh. Dia nau karena satu menit Quran ikut dalilun petunjuk anal khairat dengan dasri bila-bila kebagusan payur sidulan nuduhakan atau membimbing ke Quran ila kurnisadari ila kurnisadari mana sekabiannya kebahagiaan. Wasifah unan obat dia nautronasa temani Quran iku ila amkanahu nalikane mungkin yang kufar opol istidaku ngalapi kudur rakut hasil namun ke teman-teman hasil namun tapi kufar opol wibah petunjuk pasarikal hadhi utai mungkana petunjuk itu sifahun jadi obat namun jadi kufar obat aman minal guri sanggih kubur wal jadi sakin kubur yang mana orang ini bila zaman zaman Allah